Kullu ummati, semua umat aku akan masuk syurga, melainkan orang yang memilih, dia pilih sendiri, dia tak mau masuk syurga. Abah itu orang yang tidak mau masuk syurga. Tu sahabat tanya, adakah umat kamu yang memilih tak mau syurga? Nabi kata ada. Derhaka kepadaku, derhaka kepada Allah, derhaka kepada aku, derhaka kepada Allah, memang mereka tidak masuk syurga. Mungkin inilah membawa kepada satu peristiwa berlaku selepas Nabi pulang daripada Hajjatul Wada, haji penghabisan. Lepas semayang subuh, biasa Nabi akan segera lepas selesai semua semayang zikir-zikir yang mustahak, Nabi akan balik memandang semula kepada semua sahabat dan menyampaikan jika ada malam tadi wahyu turun, dia sampaikan. Kalau tak ada wahyu, maka dia sebut pengajaran tazkirah subuh, kita panggil. Di pagi itu tidak. Baginda tidak memalingkan mukanya kepada sahabat. Rupanya baginda sedang menangis teresak-esak, merisaukan para sahabat. Menangis dan menangis. Rupanya tangisan itu bukan sahaja sahabat-sahabat dalam masjid dengar, wa yasma'uhu al-mala'ul a'la, penghuni langit yang maha tinggi, kalangan para malaikatul muqarrabin mendengar tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tahu, kita tidak tahu macam mana. Mereka tanya Allah, kenapa yang kekasihmu itu menangis? Allah tahu. Tapi hikmah Allah, Allah tidak ajar, tidak bagi tahu kepada Jibril, kamu pergi tanya dia, kenapa dia menangis? Jibril turun, tanya Muhammad, wa ma yubki ka ya habiballah, apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai kekasih Allah? Nabi jawab dua patah perkataan, ummati, ummati, aku menangis kerana umatku, kerana umatku. Jibril balik segera memberitahu Allah, Allah telah tahu, a'lam bihim. Jibril beritahu Allah, Muhammad menangis mengenangkan nasib yang akan menimpa umatnya yang kebelakang. Umat sama dia tak ada masalah. Umatnya yang kebelakang itulah yang Nabi tangisi, ummati, ummati. Maka Allah beritahu Jibril, turun semula, beritahu kepada Muhammad, beritahulah kepada umatmu wahai Muhammad, kalau mereka berdosa dengan Allah, tidak taat kepada Allah, segera mereka bertaubat, aku ampunkan dosa mereka dan aku tidak peduli, kata Allah, walaupun dosa itu sebanyak buih dalam lautan, dengan syarat mereka tahu itu dosa
Mereka berhenti buat dosa, mereka bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku terima taubat mereka. Wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah, dosa sebesar banyak mana pun aku ampun. Sekarang kita lihat balik. Hari ini 29 Rabiul Awal. Besok 30 kita hantar bulan mulia ini pulang. Bulan yang terakam dalamnya kelahiran seorang insan agung, insan mulia, insan sempurna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kenang balik perutusan Muhammad kepada kita, kepada manusia dan kepada jin. Liyukhrijahum minaz zulumati ilan nur. Tugas Nabi kita untuk mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari durhaka kepada Allah, kepada taat kepada Allah, dari syirik kufur kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kaitkan dengan hadis tadi. Inilah yang Nabi telah menyebut dalam hajjatul wada dan haji penghabisan. Nabi sebut dengan jelas, dia katakan, la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi mausimi hadha ala hal balagh. Kita tak berjumpa dah tahun hadapan, tak berjumpa lah lah musim yang seperti ini, waktu yang macam ini, suasana yang begini, tak berjumpa dah. Dia tahu, orang tahu dah Nabi tak lama akan wafat. Dalam itulah dia berpesan kepada kita, dan pesanan ini kita tahu dah. Saya nak kaitkan cerita malam ini, Nabi pesan dalam khutbah yang terakhir. Apa Nabi kata? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Ini dah jadi wasiat, dah jadi amanat, pesan terakhir aku tinggalkan kepada kalian. Aku tinggalkan kepada umat aku semuanya dua pusaka, dua perkara yang amat-amat penting. Kalau kamu berpegang dengan kedua-dua ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Cuba ingat balik. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Tamassaktum, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ai amiltum bita'alimihima wa tabaqtum bi ahkamihima. Maksud tamassaktum, berpegang, apa makna dia? Kata tafsir hadis, dia katakan kamu beramal dengan isi kedua-duanya. Kamu laksanakan hukum dalam Quran dengan sunnah, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa makna selama-lamanya? Dunia kamu tidak sesat, kamu ada petunjuk, kamu ada hidayah. Nak mati, mati sebagai seorang yang bertakwa. Senang mati. Dalam kubur kamu mendapat raudhatun min riyadil jannah, senang, bahagia. Alam barzah, kamu senang, kamu bahagia. Bangun pada hari kiamat, kamu senang, kamu bahagia. Akhirnya kamu akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil abada. Tapi faham yang mudah kita faham, senang faham. Pegang kedua-duanya, tidak sesat selama-lamanya. Kalau tinggal kedua-duanya, tidak berpegang kedua-duanya,
atau pegang separuh-separuh, pegang sikit-sikit, tinggal banyak-banyak, kamu akan sesat selama-lamanya. Dunia, kita hilang pedoman. Waman azlam mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Waman azlam, dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih menginayai diri mereka sendiri daripada orang yang diingatkan kepada mereka ayat-ayat Allah, disyarahkan kepada mereka, diterangkan kepada mereka hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, undang-undang Allah, syariat Allah. Fa'arada anha, dia berpaling muka daripadanya. Suma'arada anha, dia tidak peduli dengan peringatan Allah. Dia tidak kisah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia langgar dan langgar. Yang ini kata Allah, inna minal mujrimina muntaqimun, kami akan mengambil tindakan ke atas mereka yang telah melakukan jinayah kepada agama kami. Mujrim, penjinayah. Tentulah mudah kita faham. Kalau soalan yang biasa ditanya orang, dan saya nak tanya balik malam ni, adakah kita secara peribadi berpegang dengan Quran, dengan sunnah dalam semua tindak tanduk kita? Satu. Dua, apakah keluarga kita semua berpegang dengan Allah, hukum Allah, pegang sunnah Rasul, tak ada yang melanggar? Masyarakat kita, masyarakat Islam, berpegangkah mereka tidak dengan hukum Allah, sunnah Rasul? Akhirnya, adakah negara kita, pemerintah kita yang diberi kuasa selama lebih daripada setengah abad, lebih setengah abad, berpegangkah tidak dengan kitab Allah, berpegangkah tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kalau jawapannya tidak, memang tidak. Kalau masyarakat tidak berpegang dengan Allah, hukum Allah, keluarga tidak berpegang, keluarga mungkin pegang, tapi dalam bidang kekeluargaan, individu, saya, tuan-tuan, kesemua, kita berpegang apa yang boleh kita berpegang. Tapi ada benda yang kita lawan. Kalaulah jawapan umumnya kita tidak berpegang, tidak tamassaktum bihima, tak berpegang dengan kedua-duanya, maka makna dia, ikut hadis Nabi tadi, kita dalam keadaan sesat. Sesat ini tadi dah balik ayat tadi. Kalau cepat sedar kita telah melakukan kesilapan, kerajaan baik, masyarakat baik, keluarga baik, individu baik, pertubuhan baik, kalau cepat sedar, yang Nabi menangis tadi itu, balik semula kepada hidayah Allah, pertunjuk Allah, hukum Allah, bertaubat. Yang lama bertaubat balik, beruntunglah dia, dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Allah tanya kita lagi. Wa ma mana'an nas an yu'minu iz ja'ahumul huda ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
wama mana'an nas, dan apakah yang melarang, yang mencegah manusia, yang menghalang manusia daripada mereka terus beriman sungguh-sungguh kepada Allah, pegang sungguh-sungguh kepada hukum Quran dengan sunnah. Ija'ahumul huda, tidakkah telah kami sampaikan kepada mereka sekalian petunjuk-petunjuk kami? Tak sampaikah kepada mereka Quran? Tak sampaikah kepada mereka sunnah? Tak ada guru kalangan mereka? Tak ada ulama kah yang menerangkan? Ija'ahumul huda. Tanya siapa pun, macam kita dengar, kita dengar nak kata berlakon, bukan berlakon, tapi tak berlakon macam berlakon. Kita tengok, kalau ada misalnya majlis rasmi yang kaitkan dengan agama, katakanlah contoh majlis tilawah Al-Quran, bagus, saya menyokong, ada guna dia tilawah Quran. Dipertandingkan tak apa. Tapi tengok balik bila ucapan perasmian, bila-bila pun, siapa yang ditugaskan merasmikan Quran itu, tek tak pernah berubah. Menyeru umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Mengajak masyarakat menghayati Islam sepenuhnya. Mengajak masyarakat melaksanakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaminan hidup dunia dan akhirat yang bahagia. Nak kata cakap sungguh ke dia berlakon ke? Kalau cakap sungguh, wama mana'an nas, apakah yang menghalang daripada pelaksanaannya? Apa yang menghalang kita, menghalang kerajaan, menghalang masyarakat dari tak mau melaksanakan hukum Allah? Ija'ahumul huda, tidakkah kami berikan petunjuk kepada mereka? Petunjuk dan petunjuk dan petunjuk. So, sedari awal Quran Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin. Alif Lam Mim, ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ini makna senang fahamnya. Ayat ini Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui sebenarnya. Dhalikal kitab, Al-Quran yang di hadapan kamu ini. Dhalikal kitab, kitab Quran ini. La raiba fih, tidak ada sebarang keraguan padanya. Jangan kamu ragu, karena dia memang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, dia petunjuk Allah, hadiah Allah, hidayah Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah juga yang kita lihat kemajuan Nabi sebut. Nabi kata, innama ana rahmatun muhdah. Aku, Nabi kata, rahman Allah Subhanahu Wa Taala yang dihadiahkan kepada kamu. Hadiah Allah, anugerah Allah. Dan ayat, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat, rahmah, kasihan belas Allah. Rahmah lawan kepada nikmah. Nikmah, kemurkaan Allah, keseksaan Allah. Kalau rahmah, kasihan belas Allah, ni'man Allah kepada manusia. Muhammad diutuskan membawa rahmah, bukan membawa balak. Kalau sekalian alam, bukan insan sahaja, binatang tumpang rahmat sama. Pokok tumpang rahmat sama, bumi ni pun tumpang rahmat sama. Tu dikatakan, ana nabiyur rahmah, aku nabi pembawa rahmat. Hadis lain, innama ana rahmatun muhdah,
Sesungguhnya aku, Nabi kata, rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kamu. Sudahkah hadiah itu kita terima dengan hati yang syukur kepada Allah? Atau insan zaman ini menolak hadiah Allah, menolak Muhammad sebagai rahmatun muhdah, tertolak sunnah Rasul. Tundak, kita tolak kehendak Al-Quran. Kenapa insan menolak? Kalau kafir menolak, kita faham. Kalau kafir tidak mau dengan hudud, itu isu. Apa peliknya dia kafir? Dia tak tahu kebaikan hudud itu. Pasal yang Islam pun tak faham. Bukan tak faham, buat-buat tak faham. Saya tulis buku tentang hudud ni tahun 80 lagi. Terbit semula semalam dengan besi baru. Hudud dalam perundangan Islam. Mudah dibaca, mudah faham. Kalau orang Islam sendiri pun tidak terima hudud, kafir nak terima macam mana? Dan tidakkah kita rasa pelik? Kita Islam. Islam dengan makna Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah pilih untuk kita. Allah memilih untuk kita agamanya. Lakumuddin, agama Allah pilih kepada kamu Islam. Fala tamutunna, jangan kamu mati, melainkan kamu telah menyerah diri, kamu taat kepada semua perintah Allah. Maka di antara yang kena taat, yang senang kita faham, termasuk hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir. Tapi masih ramai, majoriti orang tak mau terima. Seolah-olahnya kalau kita nak ulaskan, seolah-olahnya manusia ini membandingkan antara dua undang-undang. Satu undang-undang Allah Ta'ala buat, syara'a lakum minad-din, Allah mensyariatkan kepada kamu urusan agama. Ayat lain, summa ja'alnaka ala syari'ati min al-fattabi'ha, kami buat kepada kamu syariah, undang-undang Allah, kebaikan dunia kamu, kebaikan akhirat kamu. Fattabi'ha, kamu ikutlah syariat ini, syariat Allah. Orang tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Seolah-olahnya kita nak bandingkan. Insan nak bandingkan antara dua undang-undang. Undang-undang Allah, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha, kami buat undang-undang kepada kamu, kamu ikut dia. Satu. Yang kedua, manusia susah payah membuat undang-undang lain yang kita panggilkan dengan man-made law, ataupun dipanggilkan dengan syariah insaniyah, undang-undang ciptaan manusia. Seolah-olahnya dua undang-undang ini menjadi undang-undang yang boleh dipakai, tapi kedua-dua nak pilih yang mana? Seolah-olahnya orang memilih, majoriti memilih undang-undang yang manusia buat, menolak undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat yang sedang berlaku. Seolah-olahnya undang Islam ini tidak layak, tidak boleh dan tidak sesuai. Tapi insan lebih pandai, lebih cerdik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat undang-undang lebih sesuai kepada manusia. Manusia pandai, lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah. Ini yang berlaku. Sedangkan tentulah kita juga nak faham lagi selapih, mengatakan bahawa
nak buat undang-undang untuk sebuah negara bukan senang. Nak tulis perlembagaan, susun perlembagaan, nak kepada kepakaran yang benar-benar mahir, orang yang otaknya pandai, bijak dan sebagainya, reti. Awak, Allah tak reti. Cuba banding tengok. Dengan penuh sedar, mari kita banding tengok. Kita fikir lagi selapis, kita banding tengok. Allah dengan ilmunya, manusia dengan ilmunya. Nak tahu ilmu Allah, seluas mana ilmu Allah, sebijak mana Allah, Allah sebut kepada kita dalam dua surah Al-Quran. Satu surah Al-Kahfi, satu surah Luqman. Dalam Al-Kahfi tengok ayat yang terakhir. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Tu Al-Kahfi. Ku tengok dalam Luqman dia kata, walau annama bil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sedua ayat kalau kita gabungkan dia akan bermakna. Nak tahu ilmu Allah, kamu ambilkan dakwat yang sebanyak 7 lautan dunia. Atau kamu jadikan air di 7 lautan dunia ini sebagai dakwat. Walbah yamudduhu min ba' sabtu abud. Kamu ambil lagi 7 lautan macam lautan dunia dakwat. Jadi 14 lautan. 14 lautan dunia ini jadi dakwat. Kamu ambil kesemua pokok kayu dalam dunia. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, ambil kesemua pokok dalam dunia ini. Kamu rincik, buat pena, buat pen celup. Semua pokok dalam dunia ini kamu tebang, kamu buat pen celup, kamu ambil pen celupkan dalam lautan sebagai dakwat. Jangan lupa 14 lautan. Kamu tulis ilmu Allah. Kalimatu Rabbi, kalimat, kalimat Allah, wahyu, wahyu Allah, ilmu, ilmu Allah. Lana bidal bah. Niscaya kering dakwat 14 lautan. Patah, hancur, habis segala pen daripada semua pokok dalam dunia. Belum lagi habis kalimat-kalimat Allah. Karena Allah itu dia maha perkasa dan maha bijaksana. So, tuan-tuan pegang dengan dua ayat mengatakan ilmu Allah itu ilmu yang la mutanahi. Dia tidak habis selama-lamanya. Sebab Allah kekal selama-lamanya. Cuba banding tengok dengan ilmu yang ada pada manusia. Satu yang jelas ilmu yang ada pada manusia, dia mungkin boleh tahu sebahagian daripada yang telah berlaku dah, tapi yang esok, yang sekarang 8:30. Secerdik orang tu orang mana pun, sehebat orang tu orang mana, tanya dia, apa nak berlaku tengah malam ni? Tanya kita ni, tu mercun tu nak bunyi lagi ke tidak? Mercun tu nak bunyi lagi ke tidak? Tak, siapa tahu. Mungkin berlaku, mungkin tidak. Esok nak makan apa? Rancang boleh.
lusa nak berlaku apa? Kita hanya tahu apa yang kita nampak. Yang tak nampak, ha, tengok Allah Ta'ala kata apa? Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhra au fis samawa au fil ard ya'ti biha Allah. Kalau ada satu biji yang kecil sebesar zarah yang tersembunyi dalam batu-batu pejal atau tersembunyi hilang di langit atau dalam bumi, Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui benda itu, biji itu, dan Allah boleh ambil balik, tunjuk kepada kita. So ilmu dia terkandung yang zahir dengan yang batin, yang nyata, yang tersembunyi. Dia tahu siapa ke peringkat bila nak berlaku kiamat. Manusia pandai. Hari itu kata 12, hari bulan 12. Ini lepas apa ni? 2013, 2012. Berlaku kiamat. Nangan-nangan bahlul tu dia percaya. La ya'lamuha illahu. Kiamat bukan barang main. Tak siapa pun tahu melainkan dia sahaja. Itulah ilmu manusia. Kita faham sekarang mengatakan bahawa sepandai-pandai manusia macam mana pun tidak langsung boleh nak dibezakan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Ilmu dia berkata kat dunia sampai kepada akhirat. Kalau undang-undang dia, undang-undang yang guna dia dunia sampai kepada akhirat, sampai akhir kita nak masuk syurga ke atau neraka, ilmu Allah boleh menyampaikan. Tapi ilmu manusia, apapun ilmu manusia, sekadar dunia ini sahaja. Maka undang-undang manusia untuk kepentingan duniawi ini sahaja. Maukah kita hanya untuk kepentingan hidup dunia yang sekejap, kita korbankan kepentingan hidup kita di akhirat? Ini yang Allah tanya. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minan nasi, dan ada di kalangan manusia, kata Allah, man yaqulu rabbana atina fid dunya, orang yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah kesenangan dunia, kemudahan dunia, kepentingan-kepentingan dunia. Dia tak peduli pasal akhirat. Tu Allah sebut, wa minan nas man yaqul rabbana atina fid dunya. Orang yang bekerja, yang berjuang, yang bertokoh lemah dalam dunia ini, tapi dalam kepala dia, dalam hati nubari dia, dendakan kepada kesenangan dunia. Kehebatan kesenangan dunia, Allah beri kepadanya kesenangan dunia. Allah sebut kepadanya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang itu tidak dapat apa-apa habuan di akhirat. Kalau mati, bangun pada hari kiamat, tak dapat habuan, tak dapat pahala. Itulah yang dikatakan, dhalika huwal khusranul mubin. Orang yang rugi, serugi-ruginya. Yang mana yang kita nak? Yang Quran suruh, yang Nabi suruh kita apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi anjurkan, Nabi suruh sahabat-sahabat dan kita, umat dia, bekerja untuk kedua-dua ini. Dunia kita minta hasanah. Hasanah kebaikan. Kalau kebaikan itu ada pada harta, maka harta kita nak. Kalau kebaikan pada ilmu, ilmu kita nak. Kalau kebaikan kepada ketakwaan kepada Allah, ketakwaan yang kita nak. Hasanah itu yang mustahak. Yang tadi tidak.
Rabbana atina fid dunya. Dia nak kepada kesenangan dunia sahaja. Yang itu jelas. Ada ayat lain pula. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Surah Isra. Dan sesiapa yang bertungkus lumus dalam dunia ini, bekerja dalam dunia ini, yuridul ajilata, al-ajilah ad-dunya, denakkan kepada Allah, beri kepadanya balasan yang segera, balasan kesenangan dunia yang sementara. Dia tak kisah pasal akhirat. Dia kisah al-ajilah, al-ajilah yang segera. Yang segera berniaga, terus dapat untung. Tanam modal hari ini sebulan dapat untung. Tanam sayur 40 hari dapat untung. Tu ajilah dia panggil. Kalau setahun dapat untung, masih lagi ajilah. Kalau kiamat, entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun lagi. Tapi Allah menyebutkan kalau orang hidup dalam dunia ini, yuridul ajilah, dia masuk pertubuhan, dia bekerja, dia berjuang, tapi dia nakkan kepada kepentingan-kepentingan dunia dia. Ajjalna lahu piha manasya. Ajjalna, kami berikan yang segera kepadanya. Apa yang segera? Kesenangan dunia. Tuan-tuan senang faham ni kalau tengok ke macam Amerika, macam Jepun, macam Korea, Australia, New Zealand, negeri-negeri kaya dunia. Mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat untuk kepentingan dunia, Allah beri dunia kepada mereka. Amerika, Britain, Scandinavian country, sampai ke Jepun, sampai memang dunia senang. Tapi golongan itu jika mereka mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dah. Kafir akan pasti mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tak ada syak wasangka. Adakah itu kita nak bawa mai mengatakan kalau kita pun macam itu juga, kalau kita bekerja dalam alam dunia ini, berusaha keras dalam masa hidup yang sementara ini, yuridul ajilah, nakkan yang segera. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat kepada contoh itu, kita pasti akan merasakan ada insan yang untung dan yang rugi. Untung rugi inilah yang disebutkan selalu dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang yang senantiasa wal asri demi masa, sesungguhnya kesemua manusia dalam rugi. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, berpesan-pesan dengan penuh kesabaran, berpesan-pesan kepada barang yang hak daripada Allah Subhanahu wa taala, yang hak yang datang daripada Allah, datang daripada Allah yang tadi itu. Balik semula dikatakan bahawa orang yang bekerja, yang berusaha, memanglah kesemendakan kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Tapi kerjanya itu, kalau yuridul ajilah, dia berkira apa pun nak kepentingan dunianya sahaja, tak kira akhirat. Allah Ta'ala kata, ajalna lahu, kami beri yang segera kepada dia. Tapi summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Lepas dia mati, pahala di akhirat tidak ada, maka Allah sediakan kepadanya jahannam, neraka jahannam, yaslaha, akan menyalai membakarnya, mazmuman madhura,
Dia mencela diri dia. Dia marah diri dia. Mengapa dahulu dia tak ambil kesempatan untuk bekerja untuk yang kedua? Waman aradal akhirata. Sambung ayat. Waman aradal akhirata. Sesiapa yang bekerja, yang hidup, kerjaya hidup dan hidup ini buat apa pun. Di dalam kepala dia, dalam ingatan dia, yuridul akhirah. Dia nakkan kesenangan di akhirat. Tidak apa susah dunia pun tidak mengapa, asalkan tidak lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang kepada janji Allah taala, yuridul akhirah. Wasa'a laha sa'yaha, dia berjuang untuk itu. Dia bekerja keras untuk kepentingan akhirat dia. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang itulah yang Allah Ta'ala akan balas terima kasih kepadanya dengan syurga Allah tersedia untuk dirinya. Jadi ayat yang macam ini ni banyak. Artinya saya nak menyarankan diri saya dengan tuan-tuan balik kepada yang awal hadis tadi. Berpegang dengan Quran, dengan sunnah itu bermaksud ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini Nabi kata adalah merupakan ladang, mazra'ah ladang, yang boleh kita tanam ladang itu. Tapi hasilnya bukan ambil dunia, hasilnya ambil di akhirat. Kita nampak sekarang, kita semayang, solat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita amar ma'ruf, kita nahi mungkar, kita berjuang kerana Allah. Kita bukan nak sangat dunia. Allah bagi, kita terima. Sahabat dahulu berjuang kerana Allah, berjihad jalan Allah. Tu tengok macam Uqbah bin Nafi', seorang sahabat, seorang pejuang, seorang yang nak sangat kepada kebahagiaan di akhirat. Nabi suruh dia bawa Islam pergi ke Afrika. Dia bawa Islam pergi ke Afrika. Semua negeri yang dia lalui, dia dapat Islamkan penduduk Mesir, Libya, Tunisia, Algeria. Dia sampai ke Morocco. Semua jalan dia, Allah izinkan dia menang. Uqbah bin Nafi'. Sampai ke tepi laut Mediterranean. Sampai laut Atlantik. Mediterranean sebelah kanan. Sampai laut Atlantik di hadapan dia. Laut gelombang kuat. Apa dia kata? Ya Allah, kalaulah saya tahu dengan penuh yakin bahawa di belakang lautan ini ada lagi manusia yang mendiami bumimu, ya Allah, pasti aku harung lautan ini. Aku nak bawa Islam kepada mereka untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Itu mereka berjaya. Jadi inilah yang Nabi bawa. Nabi tunjuk contoh kepada dia. Tengok Nabi kita punya simpati dengan ummah, punya sayang kepada umat, berkorban diri kerana ummah, cari redha Allah Subhanahu wa taala, sampai dia berkata dan dia beramal. Dia kata, iza ja'at ummati fa ana awwalu man ja', wa iza syabi'at ummati fa ana akhiru man syaba'. Dia memimpin ummah, pimpin umat Islam dengan dia mengatakan, kalaulah Allah hendak lakukan umat aku ini berjumpa dengan kelaparan, makanan tidak ada, semua lapar, maka akulah orang yang pertama lapar. Umat aku masih kenyang, aku lapar dahulu. Wa idza syabi'an ummati, kalau umat aku ini kenyang, rezeki banyak,
fa ana akhiru man syaba. Akulah orang yang paling akhir sekali kenyang. Nak faham macam mana? Berlaku sungguh amul majaah. Tahun majaah, tahun kelaparan, kena berlaku kemarau panjang. Ini menjelang peperangan Tabuk. Satu malam Abu Bakar dah tak makan dua hari dah. Tak makan dua hari dah. Tengah malam begitu tak dapat tidur, perut sakit. Dia berjalan nak cari Rasulullah SAW. Nak minta makanan kalau ada. Kalau tidak apa, mintalah kalau ada mukjizat makanan. Pergi-pergi dia berjumpa dengan Nabi tengah jalan sedang duduk menghadap kepada kubur Baqi'. Nabi duduk termenung seorang diri. Abu Bakar datang menghampiri Nabi. Nabi tanya, "Wa ma ja'aka ya Abu Bakar bi hadhihi sa'ah?" Apakah yang mendorong kamu datang tengah malam jumpa aku, hai Abu Bakar? Abu Bakar kata, "Al-ju'u ya Rasulullah." Lapar. Berapa hari dah kamu tak makan, Abu Bakar? Kau kata, aku tak makan dah dua hari dah. Nabi kata, kamu sepatut syukur kerana aku tak makan dah tiga hari dah. Tiga hari tak makan. Sebab umat dia lapar dahulu. Itu contoh kecil. Banyak contoh lain. Ambil contoh yang kedua. Dia kata, "Wa idza syabi'an ummati," kalau umat aku kenyang, "wa ana akhiru man syaba," akulah orang yang paling akhir sekali makan dan kenyang. Apa contoh dia? Satu malam Nabi sedang mengajar tazkirah kepada sahabat-sahabat dalam Masjid Haram. Maksud saya, dalam Masjid Nabawi. Tapi orang berganti. Dia nak habis dah mengajar itu, orang ni bergerak, orang lain baru masuk. Nak habis dah bercakap, tazkirah, orang ni nak keluar, orang baru masuk. Lepas tengah malam, suara Nabi pada ketika itu telah serak, tersekat, makin perlahan. Tapi Nabi menyampaikan juga ajaran dan pengajaran. Abu Talhah, seorang sahabat Nabi, seorang macam bapa angkat Nabi, isteri dan nama Ummu Sulaim, Abu Talhah ini dengar Nabi, suara dia semakin perlahan, dia tahu Nabi mungkin tidak makan sekurang-kurang dah tiga hari dah. Dia terus balik ke rumah dia. Abu Talhah balik ke rumah dia, berjumpa dengan isteri dia, nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini macam mak angkat. Abu Talhah tanya Ummu Sulaim, "Hal indaki syai?" Ada tak kita makanan berbaki di rumah kita? Aku nampak, aku dengar Nabi tak makan mungkin tiga hari dah tu. Punya lapar tak kira. Ummu Sulaim kata, "Laisa indana illa aqras min sya'ir." Itu teks dalam hadis. Mana ada? Kan tadi aku beritahu kepada kamu, mungkin tinggal berapa biji gandum yang dah serbuk-serbuk dah. Tinggal sikit sangat dah. Ini tengah malam. Tengoklah, kuat dah boleh buat sebiji roti. Nabi tak makan tiga hari ni. Ummu Sulaim tengok-tengok, kumpul-kumpul, dia kata, aku boleh buat dalam paling banyak dua biji roti. Buatlah. Nak masak, bagi tahu kepada aku. Dia tunggu. Ummu Sulaim buat, nak masak saya dua biji roti, buat daripada roti syair. Gandum yang tidak ditumbuk. Syair, bukan bur. Bur gandum. Roti kerai. Nak masak sahaja, Muslim kata, kamu pergi bisik dekat Rasulullah,
datang ada makan untuk dia. Abu Talhah pergi ke masjid, orang tengah ramai, katakanlah macam ini, ramai lagi orang. Dia nak masuk, dia segan. Sebab ada orang yang keluar masuk selalu ialah Usamah bin Zaid. Usamah anak angkat Nabi. So Abu Talhah panggil Usamah bin Zaid. Bisik dekat Usamah, bisik ke Usamah, kamu pergi bisik dekat Nabi, kamu pergi bisik dekat Nabi. Kata dia berhenti sekejap mengajar, bertazkirah, datang ke rumah. Ummu Sulaim sedang masak roti untuk dia. Usamah dengan penuh ikhlas masuk tengah orang ramai daripada belakang itu. Masuk sampai dekat Nabi. Jauh lagi Nabi kata dia, "Ya Usamah, abah asaka ilayya Talhah wa Ummu Sulaim?" Nabi tanya jauh lagi Usamah, "Usamah, kamu nak masuk ni kerana kamu diutuskan oleh Abu Talhah dan Ummu Sulaim kah?" Kata ya. "Abah asaka ilayya bi ta'amin indah?" Dia suruh aku pergi makan rumah dia kah? Qala na'am. Ya. "Ha, izan. Halummu, jom ke semua kita pergi makan kenduri rumah Ummu Sulaim." Tak pengsan ke? Ini ada dalam Mu'jizatul Rasul oleh Ibnu Katsir ada. Asyuti pun ada. Hadis sahih Tirmizi. Bila dia tanya nak napi macam mana, yang Usamah kata, "Memang aku diutus sungguh oleh Abu Talhah. Dia suruh kamu ajak aku pergi makan kah? Memang sungguh. Dia suruh bisik kepada kamu. Tapi jauh kamu tanya, panggil makan kah?" "Ya. Tuan-tuan dengar kan? Jom ke semua kita pergi rumah Ummu Sulaim. Dia buat kenduri besar malam ni." Abu Talhah yang dengar cerita itu lari balik Ummu Sulaim. Sampai rumah dia, Ummu Sulaim, "Halakna." Mampus kita malam ni. Halaka tu makna binasa. Terjemah bahasa kita ni, mampus malam ni. Pasal apa? "Kami nak pergi bisik dekat dia," kata, "roti siap." Dari jauh dia tanya, kami kata ya. Dia panggil orang sebuah masjid, "Mari makan roti kita." Tapi hati Ummu Sulaim itu hati seorang mukmin yang benar-benar faham. Kalah Abu Talhah. Dia kata, "Siapa yang ajak ni? Kamu kah ajak orang datang ke rumah kita ataupun Nabi yang ajak?" "Tentu bukan aku, Nabi." "Kalau Nabi ajak, 7 masjid pun cukup. Mainlah." "Ya Rasulullah." Sampai. Rupanya rumah Abu Talhah ini boleh muat dalam 10-11 orang saja. "Atak zidilah Nabi Asyarah," boleh tak masuk 10 orang, 11 orang? Masuk. Makan, keluar. Boleh lagi 10? Boleh. Masuk, keluar. Lagi 10? Lagi 10. Keluar, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Habis ke sebuah masjid, dah makan kenduri. Baru Nabi bersuara, "Ya Ummu Sulaim, abaqiya syai' walam azuq ta'aman muzu arba'ati ayam." Sebuah masjid dah makan kenduri habis dah. Baru dia tanya, "Ummu Sulaim, ada baki lagi tak makanan?" "Aku belum makan. 4 hari dah aku tidak makan makanan. Melainkan tamar dengan air." Mendengar begitu, tak sayukah? Dia tak makan 4 hari. Sahabat-sahabat makan. Dia bagi sahabat makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Makan dulu sampai ada tak baki. "Kalau baki aku nak makan. Kalau dah habis kerana ramai sangat orang, tidak mengapalah. Aku sambung hari yang 5. Ummu Sulaim baru tengok
ada baki lagi sikit. Nabi masuk. Nabi makan. Barulah Abu Talhah makan dengan Nabi. Baru Usamah makan. Makan dan Nabi kenyang makan. Kata Ummu Sulaim, masih ada baki yang aku hantar ke jiran sebelah. Itu terkandung dalam hadis sahih, mu'jizatul ta'am. Mu'jizat pada makanan. Tapi yang penting nak sebut, dia mengatakan bahawa, betul, kalau kenyang umat aku, sebuah masjid kenyang, dia yang paling akhir sekali makan. Ini insan, inilah insan yang datang kepada kita, yang sebut awal tadi, innama ana rahmatun muhdah, rahmat Allah dihadiahkan kepada kamu. Hadiah inilah yang hadis tadi saya ulang balik. Sesiapa yang nak masuk syurga, man ata'ani dakhalal jannah, ikut pengajaran aku, sunnah aku, termasuk sunnah Nabi yang cukup tegang dan cukup jelas. Dibawa Islam ke Madinah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di Madinah. Nabi ketua negara, Nabi berpolitik, Nabi mengaturkan peperangan, mengaturkan pentadbiran, menjatuhkan hukuman dan menyelesaikan kesemua masalah umat atas nama syariatullah, undang-undang Allah. Dan termasuk dalam undang-undang Allah Ta'ala yang saya sebut, yang tadi saudara pengisi sebut dekat saya tadi, dibawa kepada manusia. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wapir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu sampai kepada wa ulaika humul muttaqun. Al-Baqarah. Albir, kebajikan. Inilah yang akan memberi guna kepada manusia dunia sampailah kepada akhirat. Apa dia, kita bekerja apapun dengan niat mendapat albir, kebajikan. Kebajikan ini mendatangkan pahala. Pahala mendatangkan ruang dan peluang yang baik kepada kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya. Dan kebajikan ini, pertama, asas dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Walakinal birra man amana billah. Saya tak nak panjang yang belakang, saya nak tekan yang sini. Man amana billah, balik kepada orang yang percaya, beriman dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah, kesempurnaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut ubudullah wa la tusyriku bi syai'ah. Kamu sembah Allah, abdi diri kepada Allah, jangan kamu syirik kepada Allah, syai'ah sekecil mana pun jangan. Kesyirikan kepada Allah amat dilarang. Bukan tunggu yang besar, bukan tunggu sembah berhala, bukan tunggu sembah jin, sampai tusyriku bihi syai'ah sedikit sekecil mana pun jangan kamu syirik. Wa uhiya ilayka walladina min qablik la'in asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Diwahyukan, kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, sama dengan wahyu-wahyu yang kami turunkan semua nabi sebelum daripada kamu, apa yang kami tekankan yang mustahak sangat, jangan kamu syirik dengan Allah sedikit pun. Kalau kamu syirik kepada Allah walaupun sedikit, layahbatanna amaluka,
Allah akan buang, Allah akan tolak, Allah akan potong kesemua amal-amal kamu. Buat baik banyak mana pun, terkumpul pahala banyak mana pun, terlibat dengan syirik saja, layah batanna amaluka, kami buang kesemua amal kamu. Wala takunanna minal khasirin, kamu akan rugi serugi-ruginya di akhirat. Allah uji kita zaman ini. Tiba-tiba timbul isu kalimah Allah yang terakhir. Orang Kristian meminta kepada pihak berkuasa agama di Malaysia, khasnya kerajaan, supaya membenarkan mereka membuat terjemahan Bible mereka dari bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia dengan menggunakan terjemahan perkataan God dalam Bible Kristian sekarang ini kepada terjemahan Allah. Dengar kecil saja. So Bible menggunakan kalimah God, merujuk kepada Tuhan yang mereka sembah. God, saya tengok dalam Bible yang dipakai di Malaysia, malah Bible seluruh dunia. Saya tengok di Amerika pun, saya bawa balik Bible di Amerika bawah ni pun, saya banding dengan yang Malaysia sama. Dia ada 22 chapter. Chapter yang pertama, saya bilang, saya baca, saya bilang, chapter yang pertama dia ada perkataan G-O-D, God, sebanyak 30 kali. Chapter 2 ada 21 kali. Chapter yang ketiga 17 kali. Chapter tengah itu sampai 40 kali. Sampai kepada chapter 22 akhir sekali pun berakhir dengan Jesus the God. So kalau mereka minta nak gunakan terjemahan God itu kepada Allah ataupun Allah kepada God, bagi kita yang tak fikir panjang, ambil jalan mudah, mungkin ada tujuan lain kot, kata apa salah, kita benarkan mereka menggunakan Allah, kita boleh perkenalkan Allah kepada mereka. Tapi saya sebut daripada hari yang pertama lagi, dulu tahun 2008, bila timbul isu ini, saya panggil wartawan semua datang ke rumah. Saya dah bawa Bible ketika itu, saya tunjuk Quran pada ketika itu, saya tidak akan setuju. Kerana Allah yang saya sembah, tuan-tuan sembah, orang Islam sembah, Allah yang selama-lamanya, Qul huwallahu ahad. Katakan kepada manusia, Allah itu dia tunggal, dia esa. Sebab tu kita suruh baca lepas sembahyang tu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia suruh baca 10 kali itu dengan pahala yang cukup banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar disembah, yang berhak disembah, melainkan Allah yang tunggal. Wahdahu, tunggal. La syarikalah. Tak ada kongsi. Tak ada Tuhan lain melainkan dia sahaja. Kalau Allah ini nak letak tempat God, G-O-D, dia bermakna Tuhan tiga. G-O-D makna Tuhan dua. Dua, the Father and the Son. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kalau Tuhan tiga, the Father and the Son and the Holy Ghost. Tiga Tuhan. Quran kata, Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin
illa ilahun wahid. Kufurlah, rosaklah akidah, hancurlah akidah orang yang mengatakan Allah itu ada tiga. Tak ada Tuhan yang sebenar disembah melainkan ilahun wahid, Tuhan yang satu sahaja. Itu yang paling banyak tu. Daripada awal Nabi tanamkan akidah itu. Cuba tengok Bilal bin Rabah. Bilal, hamba kepada Umayyah bin Khalaf, masuk Islam, terima Allahu Ahad. Umayyah seksa Bilal, pukul Bilal, tambat Bilal di tengah panas terik, ambil batu panah letak atas dada. Yang menyelamatkan Bilal ketika itu, dia tak berhenti menyebut Allahu Ahad, Allahu Wahid, Allahu Ahad, Ahadun Ahad, Pardun Saman, Ahad, 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 Ahad. Tunggal. Kita baca Qul Huwallahu Ahad. Yang tu pun paling banyak kita baca kan. Semayang zuhur pun yang tu, asak pun yang tu, maghrib pun yang tu, tu biasa. Nak mengatakan Allah itulah yang ahad, itulah yang dikatakan La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Dia yang Esa. Kalau kita benarkan, kita rela dan kita reda Allah itu letak kepada God, maknanya kita merelakan Allah itu disyirikkan oleh manusia. Benar makna puas hati. Benar makna reda. Kalau kita reda, kita tidak bangkang, kita benarkan, kita bolehkan mereka buat demikian, jangan lupa. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. In takfuru, kalau insan pilih nak kufur kepadaku, kata Allah, aku tidak rugi sebarang rugi. Aku kaya dengan mereka, aku tidak peduli, aku tidak mengalami sebarang kerugian. Tapi aku tidak reda kepada kekufuran. Wala yarda li'ibadihi al-kuf, dan Dia tidak reda kepada hamba-hambanya mana pun kufur kepadanya. Wa in tashkuru, kalau kamu syukur kepada Allah, makna iman dengan Allah, yardahu lakum, Allah reda. Kalau Allah tidak reda dengan kufur, kita hamba dia boleh lawan Allah, boleh reda dengan kekufuran? Atas itulah maka kaedah yang kita pakai dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, ar-ridha bil kufri kufrun. Reda dengan yang kufur, kita dapat kufur sama, rosak akidah. Atas itu saya mengambil kesempatan malam ini nak menyeru lagi sekali. Saya sebut di mana pun, saya akan pertahankan kalimah ini sampai akhir hayat saya. Saya tak ada reda dengan Allah yang dikufurkan. Allah boleh dikatakan Tuhan lebih daripada satu? Tidak boleh. Tapi ada yang peliknya. Saya, tuan-tuan, ustaz-ustaz, guru-guru, siapa pun boleh bercakap yang macam ni. Tapi apa kesan kepada masyarakat? Orang Islam masih ada yang menyokong. Dia dengar saya agak bertegas sikit, mereka hantar SMS maki saya. Sempit fikiran, tak faham situasi, tak reti bahasa. Tak apa. Tidak mengapa. Tapi macam mana boleh kita terima? Apa tujuannya orang Kristian nak terjemah Bible mereka daripada God kepada Allah? Apa tujuan mereka?
nak guna mereka sendiri. Mereka pakai berapa 2000 tahun dah mereka pakai God. Dan kesemua Bible mereka God. Mereka tidak pakai Allah. Hatta Bible bahasa Arab pun diterjemahkan Rab. God dengan Rab. Rabbul Alamin, Rab. Tidak Allah. Kalau lama begitu hamba pakai God, tiba sekarang nak tukar kepada Allah, apa tujuan? Takkan semudah itu kita tidak faham. Mereka nak gunakan Bible dengan Allah itu untuk disibarkan kepada orang-orang Islam yang memang biasa menggunakan Allah. Mereka tidak biasa menggunakan God. God Christian. Islam Allah. Bila lulus ini, bila berlaku ini, dalam keadaan tidak berlaku, God itu terjemah dengan Allah pun sudah begitu ramai orang Islam yang telah menukar agama. Saya tak mau sebut bilangan, nanti jadi masalah. Tapi saya dapat menyaksikan sendiri orang Islam yang telah tukar agama. Berapa puluh yang pernah datang ke rumah saya atas nama nak tanya soal agama, akhir baru tahu mereka adalah orang Islam yang telah dikristiankan oleh Kristian. Kalau ini dah parah dah ni, dah teruk, tak siapa yang boleh bela mereka pula. Kalau boleh benar pula, sebab Quran itu yang tidak mereka tahu nak baca, mereka senang baca Bible, dia bahasa Inggeris. Quran Jawi. Jawi dah dibunuh lama dah. Mampus lama dah. Saya terperanjat baru ni. Sekarang saya ada murid yang sedang belajar dengan saya sekarang dalam 500 orang. Jadi ada ijazah yang saya nak beri kepada mereka. Saya minta mereka tulis nama mereka dalam tulisan Jawi. Jangan tulis Rumi, saya nak tulisan Jawi sebab syahadah ijazah saya ini dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi, huruf Jawi, maka tulislah nama dengan tulisan Jawi. Saya terperanjat. Saya tengok nama yang mereka tulis dekat saya itu, separuh daripada nama-nama itu saya tak reti nak baca. Tulis Hindu ke, tulis Kemboja ke, tulis Arab macam ni. Nama sendiri pun tak boleh tulis dengan Jawi. Jadi kalau yang macam ini ni boleh baca Quran ke tidak? Quran payah, dia bahasa Arab, ada tajwid, ada grammar. Bible senang. Bahasa Inggeris. Itu permulaan. Masuk yang kedua. Tuhan yang kita sembah sama. Satu masa kemudian senang saja nak cakap. Tuhan yang Islam sembah Allah. Tuhan yang Kristian sembah juga nama Allah. Kita sama-sama sembah Allah. Agama Kristian agama Allah. Agama Islam agama Allah. Semua agama Allah. Semua akan masuk ke syurga. Ini pluralism agama. Tapi tak apa. Tapi akhir akan sampai kepada Islam. Payah. Nak semayang, dah kena ambil yak semayang. Bersama dengan isteri, kena mandi dulu. Kena luka, nak kena tayamum. Semayang payah, lama masa. Puasa payah, lapar. Haji lagi payah. Zakat, rugi. Kristian senang. Semayang senang. Mandi junub tak payah. Wuduk tak payah. Haji tak payah. Zakat tak payah. Buat apa tak payah. Buat jahat pun tak payah. Senanglah menarik orang masuk agama. Hancur Islam. So atas itulah saya sebut dan saya akan ulang mengatakan bahawasanya, kalau kerajaan tidak bertegas, mengapa mereka tidak mahu bertegas? Sekarang nyata. Sikap saya dan kawan-kawan saya, sikap PAS nyata. Saya dah buat statement dah. Nyata. Tak boleh.
apa sikap kerajaan? Sebab sekarang jadi teka-teki. Nak tunggu bila ni? Dalam suasana yang rapuh macam ini, perlu kepada tegasan, perlu kepada kuasa yang boleh membela Allah, membela kalimah Allah, membela Islam sekaligus. Jangan sampai kita sendiri tidak yakin dengan Islam, tak yakin dengan Allah, dan tak yakin dengan Allah yang Maha Esa. Kita boleh biar dengan mudah-mudah, boleh Allah ganti tempat God, God Tuhan tiga, tak apa. Atas itulah kesempatan kita pada malam ini nak menyampaikan kepada kesimpulan. Satu, Nabi mengajak kita masuk syurga Allah dengan mematuhi segala ajakan yang dibawa Quran dengan sunnah. Itu yang pertama. Diulang lagi sekali, Nabi mengajak kita dengan mengatakan kesemua umat aku akan masuk syurga. Nabi ajak kita masuk syurga. Siapa dia? Yang taat kepada Nabi, taat kepada Allah, pegang Quran, pegang sunnah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu mengatakan bahawa saya meninggalkan yang benar, yang membawa kita kepada syurga, Quran dan sunnah, tinggal dia, kita berjumpa dengan kesesatan. Kita sesat. Kalau hidayah selama-lamanya, sesat pun selama-lamanya. Maksudnya kalau kita mati dalam keadaan sesat, dalam kubur, kita sudah mendapat azab Allah. Alam barzah, kita dapat azab Allah. Bangun hari kiamat, dapat azab. Kita akan sesat selama-lamanya. Dua. Dan yang ketiga, kita perlu sangat mengetahui adakah jalan yang kita sedang pegang sekarang ini, yang lalu sekarang ini, jalan benar atau jalan salah. Kalau kita tahu dan yakin jalan yang sedang kita lalui ini benar, kekalkan. Alhamdulillah. Kalau sedar jalan ini salah, kerana tidak berpegang dengan Quran, tidak dengan sunnah, maka ayat tadi menyebut itu, segeralah kembali kepada Allah dan bertaubat yang telah lalu. Dan yang keempat, Islam agama Allah untuk kepentingan dunia manusia dan akhirat manusia. Islam sahaja menawarkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan mengutamakan akhirat. Sedangkan yang lainnya, mereka ajak kita ke dunia sahaja, mereka tidak peduli kepada akhirat. Yang keenam, orang yang bekerja dalam dunia ini, berusaha dalam dunia ini, berjuang dalam dunia ini untuk kepentingan dunia sahaja, Allah beri dunia kepada mereka, tapi akhirat mereka rugi. Tujuh, orang yang bekerja dalam dunia ini dendakan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia pun mereka nak, akhirat pun mereka nak, dengan cara mereka memperjuangkan hak Allah. Hak Allah dipatuhi undang-undang dia, hukum-hukum dia. Orang itu, Allah kata, Allah jawab, nazid lahu fi harsih, kami gandakan kepada mereka hasil yang mereka kehendaki. Maksudnya dunia pun kami beri, akhirat pun kami beri. Dan inilah yang kita perjuang sekarang, yang kita ajak masyarakat kesemua, kita nakkan dunia, kita nakkan akhirat, jangan pisahkan daripada Islam sebagai cara hidup. Pun yang terakhir, kalimah Allah tidak boleh diterjemahkan kepada mana-mana bahasa. Allah tetap Allah. Macam kita, orang Melayu, sebut Tuhan, sebut sembahyang. Sembahyang kita itu asalnya sembah,
Yang Maha Kuasa. Sembah Yang Maha Kuasa. Potong tengah sembah yang. Sembah Yang Maha Kuasa. Itu bahasa kita. Tuhan bahasa kita. Tapi bahasa Quran Allah, kita pakai Allah. Sebab Allah dia singular, dia tunggal. Dia tak ada dua Allah, tak ada tiga Allah. Tak macam perkataan Nabi sebagai contoh. Kalau Nabi, ada Nabi Yani, dua Nabi. Anbiya, tiga Nabi. Macam Rasul. Rasulun, satu Rasul. Rasulani, dua Rasul. Rusul, tiga Rasul. Macam Malaikah, ada Malakah ni, ada dua. Ada tiga, ada empat. Manusia, ada satu, dua, tiga. Tapi Allah sahaja kalimah mufrad yang tidak ada tasniah, tak ada jamak. Pasal Allahu Ahad. Orang yang reda, yang membenarkan, yang menyokong. Kristian menggunakan Allah menggantikan God. Mereka telah reda dengan yang syirik kepada Allah. Reda dengan yang syirik. Mereka dapat syirik sama a'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Dan di akhir majlis ilmu ini, kita akan membaca doa kepada Allah merahmati kita, mengampunkan dosa kita, memberi hidayah yang lebih kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat kepadanya. Dengan hajat tuan-tuan, puan-puan, Allah yang maha mengetahui dengan ilmu tadi itu, Allah tunaikan hajat kita sekalian dengan kita memohon bersama. Kita dahulukan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikimiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقال ربكم ادعوني استجب لكم دعوناك يا الله فاستجب اللهم دعاءنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أكمل الحمد وأتمه على كل حال وفي كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال في الضلال يا ربنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا إذا رضيتنا دائما أبدا اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا رب العالمين اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله لا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله akan dikau kami sembah ya Allah akan dikau memohon pertolongan ya Allah tolongilah kami sekalian ya Allah dengan tetapkan hati kami beriman denganmu, ya Allah. Jauhkan kami dikesyirikan kepadamu, ya Allah. Kekalkan nama kamu, nama yang Allahu Ahad, Allahu Samad selama-lamanya, ya Allah. Bantulah kami, ya, mempertahankan namamu, ya Allah. Dari diceburi dengan kekupuran kepadamu, kesyirikan kepadamu, ya Allah. Kamulah Tuhan yang maha berkuasa. Sedangkan kami Tuhan insan-insan yang maha lemah. Kuatkan kami, ya Allah, bagi memperjuangkan hak kamu dalam dunia ini, ya Allah. Hukum-hukum kamu dihormati, ya Allah. Kehendak-kehendak kamu dipatuhi, ya Allah. Perintah-perintah kamu disanjung, ya Allah. Kamulah Tuhan yang maha benar, maha pengasih dan penyayang. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Limpahilah kami dengan kurnia keimanan yang sempurna, ya Allah. Islam yang diamalkan dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Jauhkan kami daripada kesyirikan kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba yang taat dan setia kepadamu, ya Allah. Ya Rahmanul Dunia wal Akhirah. Kamulah Tuhan yang maha pengasih dunia hinggalah kepada akhirat. Kasihanilah kami, ya Allah, dengan meninggalkan segala maksiat kehadapmu, ya Allah.
Tolongilah kami dalam mentaati perintah-perintah-Mu, Ya Allah. Rajinkan hati kami menjalankan kewajipan kepada-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Wadud. Kamulah Tuhan yang kami mohonkan pertolongan kepada Allah. Pertolongan kepada-Mu, Ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, Ya Allah. Satukanlah barisan kami, Ya Allah. Satukan hati pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah. Untuk taat di bawah lindungan rahmat-Mu, Ya Allah. Islam menjadikan payung kami, Ya Allah. Islam menjadikan jalan hidup kami, Ya Allah. Islam sesatunya jalan yang menyelamatkan kami dunia sehinggalah kepada akhirat. Berkatilah usaha kami, Ya Allah. Berilah kemenangan dunia kepada kami, Ya Allah. Kemenangan akhirat kepada kami, Ya Allah. Kemenangan kedua-duanya, Ya Allah. Redalah kami, Ya Allah. Redakanlah kami, Ya Allah. Redakanlah kami, Ya Allah. Semuanya hati-hati kami, Ya Allah, telah kami satukan untuk taat kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan hati-hati kita disirami dengan keimanan yang sempurna kepada-Mu, Ya Allah. Tuhan yang kami sembah mohonkan pertolongan kamu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, hindarkanlah kami daripada penipuan manusia, Ya Allah. Hindarkan kami daripada tipu daya manusia, Ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang benar kepada-Mu, Ya Allah. Jalan kemenangan dunia dan akhirat. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Taatkanlah anak-anak kami kepada kami, Ya Allah. Jadikan kami pasangan hidup yang berbahagia dunia hinggalah kepada akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kudrat, Ya Allah, bagi mengatasi segala masalah yang kami hadapi dalam dunia yang sementara ini, Ya Allah. Kekuatan dari-Mu sahaja menyelipkan kami hadapi kesemua ini, Ya Allah. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا دعاءنا واشف مرضانا وحقق رجاءنا واقضي حوائجنا واقضي حوائجنا يا الله واقضي حوائجنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tuan-tuan yang bawa air, insyaAllah yang bawa ke yang ada disediakan pun kita doakan semoga itu menjadi penawar doa kita di akhir majlis ilmu seperti ini lebih diberkati Allah. Yakinlah dengan air doa itu, tapi boleh tambah dengan membaca Al-Fatihah sekali sebelum digunakan dan selawat atas Nabi 3 kali. Minum dan sapu tempat yang berpenyakit, insyaAllah Allah izinkan untuk menyampaikan semua hajat ditunaikan. Saya telah pun selesai semayang Isya tadi dan saya minta izin untuk bertolak balik Kuala Lumpur kerana pagi besok ada tugas yang saya kena buat. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang hadir, ramai di luar saya nampak, maaf. Terima kasih kepada penganjur yang beri kesempatan kepada saya. Dan kepada Allah sahaja kita bertawakal. Aku lu qawli haza, subhanallahi azim li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Takbir!